Saat menghadiri halal bihalal di kantor Gubernur Jawa Tengah, Wakil Presiden terpilih yang juga Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka langsung menyalami PJ Gubernur Jawa Tengah dan sejumlah jajaran pejabat. Saat menuju mobil dinasnya, Gibran mengaku tidak menjadi kader partai manapun. Bahkan, saat ditanya apakah masih di PDI Perjuangan, Gibran tidak merespon. Gibran meminta kepada awak media untuk bertanya kepada para petinggi PDI Perjuangan soal statusnya di PDI Perjuangan saat ini. Mas, kalau sekarang posisinya udah di PDI, di Golkar atau di mana sih mas sebenarnya? Di mana, Mas? Tapi udah di PDIP nggak, Mas? Masih di PDIP nggak? Ya, tanyakan pimpinan-pimpinan PDI. Saat menghadiri acara halal bihalal, Gibran juga mengaku sempat berbincang dengan PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana mengenai pembangunan Solo. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.